Oke guys, langsung aja di sini kalian bisa masuk ke aplikasi CapCut ya guys. Dan seperti biasa, di sini sudah ada audio yang sudah ada tanda beatnya itu kayak gini, yang sudah saya buat ya guys, kayak gini. Nah, jadi di sini tinggal kalian masukin aja ada mentahan video yang sudah ada tanda beat kayak gini. Kemudian nanti audionya itu bisa diekstrak juga dari mentahan videonya. Dan kalau sudah diekstrak, nanti untuk cara buat tanda beatnya itu tinggal kalian mengikuti aja dari yang di videonya itu guys. Nah, jadi tinggal dipaskan aja garisnya itu pas dengan yang di video. Kemudian untuk tanda beatnya itu tinggal ikutin aja dari yang di videonya itu. Jadi seperti itu aja untuk cara buat tanda beatnya ini guys. Oke, next, di sini kalian bisa tambahkan video ya guys. Jadi untuk mentahan videonya nanti kalian bisa buat seperti ini. Nah, jadi kalian bisa perhatikan, ini adalah mentahan video yang saya buat kayak gini. Kita kecilin dulu ya guys untuk suaranya ini. Nah, jadi ini adalah mentahan videonya kayak gini. Nah, oke, jadi nanti kalian bisa ikutin ya guys untuk cara buat mentahan videonya itu, nanti tinggal ikutin aja yang seperti ini. Nah, oke, kalau sudah di sini kalian bisa potong dulu ya guys di bagian video, kalian cari yang pas saat kalian ngilang ini. Nah, saat kayak gini. Nah, kayak gini, kalian klik di videonya, kemudian nanti kalian bagi dan kalian cari di bagian video yang saat kalian pergi kayak gini guys. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi nanti kalian tinggal bagi lagi yang di bagian depan sini, kalian hapus. Nah, nanti kayak gini guys. Oke, jadi nanti kalau misalkan videonya itu lebih, nanti kalian bisa perkecil dari bagian depan sini ya guys. Jadi nanti untuk videonya itu kita paskan dengan tanda beat yang ini, yang di depan sini. Nah, yang ini, yang tanda beat yang pertama, jadi kita perkecil lagi dari depan, kita paskan lagi ya guys. Nah, kayak gini, kalian perhatikan nanti kayak gini. Oke, kalau sudah di bagian transisinya ini, yang ini, itu kalian bisa tambahkan transisi yang dasar ya guys. Kemudian kalian cari aja transisi yang campur kayak gini. Nah, nanti kan kayak ada objeknya itu kan nanti hilang seperti itu guys, nanti kayak gini. Nah, kayak gitu guys. Oke, kalau sudah di sini kalian bisa screenshot ya guys, di bagian sini, di bagian ujung akhir dari videonya ini yang kalian kayak gini ya guys. Jadi kalian tinggal klik, kemudian kalian pilih beku, dan untuk hasil screenshotnya itu kalian tinggal pindahkan ke belakang guys. Jadi pindahkan aja paling belakang. Oke, untuk mentahan videonya tadi kita hapus ya guys, kayak gini. Watermark dari CapCutnya juga kita hapus dulu. Dan setelah itu di sini untuk di bagian video yang kalian hilang itu kalian bisa paskan di tanda beat yang ini. Kita coba play dulu. Kita perbesar dulu ya guys volumenya. Nah, jadi di bagian sini kalian tinggal perkecil ke sini. Jadi untuk di bagian video yang kalian hilang itu ada mulai dari tanda beat yang pertama, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi di bagian tanda beat yang ke-12 itu kalian bisa tambahkan hasil screenshotan yang kita screenshot dari video yang depan ini ya guys. Nah, nanti kan kayak gini. Oke, kemudian yang ini yang di bagian akhir itu kalian tinggal panjangin ke belakang guys. Jadi kayak gini, dipaskan aja dengan durasi dari audionya itu guys. Nah, jadi seperti itu ya guys. Oke, kalau sudah di sini langkah selanjutnya kalian tinggal bikin untuk jeruk-jeruknya itu ya guys. Jadi kita mulai dari bagian video yang hilang ini. Oke, kalian tinggal tambahkan aja keyframe di awal video, kemudian di akhir video kayak gini, tambahkan keyframe, kemudian di semua tanda beatnya itu guys. Jadi mulai dari tanda beat yang kedua ya guys di bagian sini. Nah, jadi tinggal ditambahkan keyframe kayak gini. Oke, kalau sudah ditambahkan keyframe di sini, kita bikin efek jeruk-jeruknya itu yang ke depan ya guys, atau yang ngezoom. Jadi kalian tinggal paskan aja garisnya itu ke tanda beat yang kedua atau keyframe yang kedua kayak gini. Nah, kemudian kalian bisa geser ke samping aja ke bagian kanan kayak gini. Nah, kemudian kalian tambahkan keyframe sambil kalian ngezoom videonya itu sedikit ke depan aja guys. Jadi kayak gini, sedikit aja ke depan kayak gitu guys. Nah, jadi nanti kayak gini. Oke guys, jadi nanti untuk videonya itu hasilnya itu kayak gini ya guys, kayak gini. Kita lihat, kita coba play. Nah, kan kayak gitu ya guys. Oke, kalau sudah di sini kalian bisa tambahkan juga untuk efek-efek cahaya putih. Jadi untuk efek cahaya putih itu kan bisa dibuat dari overlay, kemudian tinggal ditambahkan overlay, pilih stock video, kemudian tinggal ditambahkan background kayak gini ya guys, ditambahkan background putih, kemudian
Untuk backgroundnya itu tinggal diperbesar aja biar menutupi semua layar. Dan setelah itu kalian pilih gabungkan, pilih overlay, dan jangan lupa tambahkan animasi yang keluar di background putihnya itu. Kemudian kalian pilih yang pudar keluar guys, kayak gini. Oke. Kemudian untuk durasi background putihnya itu kalian bisa perkecil di 0.2 second kayak gini. Nah, kayak gini. Kemudian tinggal background putihnya itu kalian tinggal paskan aja di semua tanda beatnya ini guys. Oke, jadi kan kayak gini. Nah, oke. Dan langkah selanjutnya untuk di bagian foto yang ini. Jadi misalkan kalau kalian mau tambahkan kayak ada kacamata itu, kalian bisa pilih dari bagian stiker ya guys, kayak gini. Kalian pilih stiker, kemudian kalian cari stikernya itu yang ini ya guys. Nah yang ini, yang kayak mahkota gini. Kemudian tinggal kalian pilih aja yang kacamata gitu guys. Nah setelah itu untuk stiker kacamata itu tinggal kalian paskan aja di bagian mata ya guys. Nah dari contohnya itu kayak gini. Nah kalau sudah di sini kalian tinggal screenshot dulu ya guys. Jadi kalian bisa perbesar layar dulu kayak gini. Nah setelah itu kalian bisa screenshot. Nah kalau sudah di screenshot kayak gini, untuk hasil screenshotnya ini tinggal kalian langsung aja potong guys kayak gini. Kita potong mengikuti bentuk dari videonya itu atau foto yang kita screenshot ini. Nah tadi kan kayak gini. Oke, kalau sudah kalian bisa klik centang dan setelah itu kalian kembali ya guys. Kalian kembali ke sini. Kemudian untuk di bagian foto yang tadi yang ini, itu kalian hapus dulu. Kemudian kalian bisa tambahkan foto yang sudah kita screenshot tadi guys. Jadi kayak gini. Yang kita pakai kacamata itu ya guys. Nah jadi tinggal ditambahkan kayak gini. Dan jangan lupa ditambahkan lagi untuk transisinya ini ya guys. Transisinya itu kita tambahkan lagi. Pilih yang tarik keluar. Nah nanti kan kayak gini. Oke, kalau sudah di sini kita bikin untuk jedak-jeduk di bagian fotonya ini guys. Jadi kita panjangin dulu. Kemudian kalian tinggal tambahkan aja keyframe di awal foto, di awal fotonya ini, dan di akhir fotonya juga. Kemudian kalian tambahkan lagi keyframe di bagian tanda bit yang ke yang ini ya guys, yang di bagian sini, tanda bit yang keempat dari foto yang kedua di bagian sini. Kalian tambahkan, dan setelah itu kalian bisa perbesar, kemudian kalian miringin fotonya itu di sekitar 3 derajat guys. Jadi kita miringin dulu ke kanan kayak gini. Nah setelah itu kita paskan lagi kayak gini biar tidak terlalu besar ya guys. Nah setelah itu kalian bisa pindah di bagian tanda bit yang ke 5, 6, 7, 8, di bagian tanda bit yang ke 8 di sini. Kalian tambahkan lagi keyframe, kemudian kalian miringin lagi ke kiri, perbesar, kemudian miringin ke kiri di min 3 derajat. Nah kayak gini. Nah nanti hasilnya itu kan jadi seperti ini guys. Oke, dan kalau sudah di sini kalian bisa tambahkan lagi keyframe di semua tanda bitnya ini ya guys. Jadi tinggal ditambahkan aja keyframe-nya itu di semua tanda bit. Oke guys, kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kalian bikin jedak-jeduknya ini ya guys. Jadi cara bikin jedak-jeduknya itu kalian bisa perbesar dulu timeline-nya ini. Kemudian kalian bisa paskan garisnya itu di antara dua keyframe atau dua tanda bit kayak gini. Kalian pergi ke tengah, kemudian kalian tambahkan keyframe sambil kalian perbesar sedikit fotonya itu ke depan kayak gini guys. Jadi kita perbesar sedikit fotonya itu ke depan. Nah, jadi kayak gini. Untuk di bagian selanjutnya di sini tinggal diperbesar sedikit. Nah, tadi tinggal dibuat di tengah-tengah ya guys antara dua keyframe. Kayak gini. Oke, kan nanti hasilnya itu jadi seperti ini ya guys. Oke, dan setelah itu di sini kalian bisa tambahkan juga untuk overlay putihnya itu, efek-efek cahaya putihnya itu. Nah, jadi untuk efek cahaya putihnya itu, untuk overlaynya itu tinggal disalin aja dari bagian depan sini ya guys. Dan kalau sudah disalin, tinggal dipaskan aja di semua tanda bit di bagian foto yang kedua ini guys. Oke, kalau sudah ditambahkan overlay efek-efek cahaya putihnya ini, langkah selanjutnya kalian bisa tambahkan juga untuk efek. Jadi di sini untuk efeknya saya pakai efek pesta, guys.
efek pesta. Kemudian di sini saya pakai efek yang ini ya guys, yang guncang satu. Nah, untuk efeknya ini kalian tinggal paskan aja di tanda B-nya itu kayak gini. Kita perkecil sampai mentok kayak gini ya guys. Dan setelah itu kalian bisa pilih disesuaikan efek dulu. Jadi di sini untuk kecepatan dan rentangnya itu kalian turunin aja semuanya itu ke nol kayak gini guys. Kalau sudah efeknya itu disalin dan dipaskan lagi di semua tanda bitnya ini guys. Oke, nanti kan hasilnya itu seperti ini. Oke. Dan langkah selanjutnya kalian bisa tambahkan animasi di bagian foto yang kedua ini. Kalian klik di fotonya, kemudian kalian pilih animasi yang combo. Kemudian di sini kalian pakai animasinya itu yang ini guys, yang jatuh ke kiri bawah atau yang jatuh ke kanan bawah, kan kayak gitu. Nah, nanti hasilnya itu jadi seperti ini. Jadi di sini saya coba play dari awal dan mohon maaf untuk audionya ini saya filter karena di sini audionya itu copyright ya guys. Jadi untuk hasilnya itu seperti ini guys. Oke, jadi kayak gitu ya guys untuk hasilnya. Dan misalkan kalau di bagian yang kosong ini, yang video yang kalian hilang itu, kalian mau tambahkan teks. Jadi untuk teksnya itu kalian bisa tulis kayak gini ya guys. Nah, jadi tinggal ditambahkan, kemudian dipaskan ke tanda bit yang kedua untuk teksnya itu sampai ke di bagian pergantian fotonya ini guys. Nah setelah itu di sini tinggal kalian mau ganti bentuk font juga bisa, jadi kayak gini, tinggal pilih aja font sesuai dengan selera ya guys. Nah kalau sudah bisa ditambahin juga kayak warna-warna di pinggiran fontnya itu kayak gini. Nah bisa dimiringin juga untuk fontnya, dibesarkan, dikecilkan juga bisa ya guys. Kalau sudah di sini kalian tambahkan animasi di bagian teksnya ini atau fontnya ini. Jadi untuk animasi masuknya itu kalian bisa pilih yang ini ya guys, kita pilih yang nah yang matahari terbit. Nah jadi untuk durasinya kita pakai di 0,3 second kayak gini. Untuk di animasi keluarnya di sini kita pilih yang ini guys, musim semi. Oh yang ini guys, yang memantul ini. Oke, nanti hasilnya itu seperti ini. Kita coba play dari bagian sini lagi. Kan kayak gitu ya guys untuk hasilnya. Dan oke, langkah terakhir tinggal kalian simpan aja ya guys. Jadi tinggal pilih dulu di bagian resolusi. Kalau sudah kalian bisa ekspor videonya ini guys. Oke, jadi sekian dulu tutorial dari saya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian. Dan yang terakhir jangan lupa subscribe channel ini guys. Kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung komen di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke guys, see you next time. See you next video.